Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Bang Teh Petualang. Dan untuk petualang kali ini saya akan membuat olahan, yaitu timun. Buah timun akan saya olah, akan dibuat timun jitik khas kampung. Sekarang lanjut, buahnya di bawah, di sana di bawah nanti menanam. Nah, sekarang saya akan membuat ini dulu, bumbunya terlebih dahulu. Teman-teman, lokasinya di kebun ataupun di sawah. Aku menanam lak lah untuk kurang senama, ya. Nah, di sini saya akan membuat timun itu. Ada seperti biasa saya bawa bahan-bahannya nih. Nah, ini lihat nih. Ini apa? Kalau buat itu mau kurang senama itu ngarei. Nah, ini bahan-bahannya teman-teman. Ya teman-teman, ini saya akan membuat cobeknya dari batok kelapa. Ini kelapanya yang sudah tua tuh. Nah, ini terus nanti bisa dibuat untuk cobek, untuk tempat membuat bumbu. Ya teman-teman, sekarang lanjut saya masak air dulu sebelum membuat bumbu, karena harus pakai air panas. Dan juga ini terasinya harus dibakar biar wangi dan juga biar matang. Nah, di sini ya teman-teman, ini terasinya sudah matang. Lalu menunggu airnya matang, saya akan membuat bumbu terlebih dahulu. Nah, seperti biasa bumbunya ini cabai rawit, kemudian ini kencur, kemudian bawang merah. Kalau di orang Sunda itu, ini itu makanan favorit receh itu, ya, karena meskipun sederhana tapi nikmat, nikmat luar biasa. Kemudian ini terasi dan juga ini gula merah. Nah, ini teman-teman, lanjut diulek. Diulek sampai halus.
Ya, saya akan memilih timunya nih. Ini langsung dipetik dari ininya pohonnya tuh. Yang sudah agak tua. Nah, ini lagi nih. Sebelah sini ada nih. Tuh, lihat. Mantap. Nah. Kemudian selanjutnya dibelah ya, teman-teman. Dibelah tuh. Kemudian dikerok pakai sendok. Nah. Waduh, mantap. Jadi teman-teman, kemudian selanjutnya masukkan ini garam, cukupnya saja ya. Nah, sekarang saya akan mengambil airnya. Rotinya sudah matang. Nah, ini airnya sudah matang. Lanjut. Nah, selanjutnya masukkan airnya yang masih panas. Wow, mantap. Selanjutnya jangan lupa ini masukkan jeruk limau biar tambah mantap dan segar, lihat. Biar ada rasa asam-asamnya. Lanjut diaduk. Nah, sudah jadi nih olahan kampung receh timun, langsung diambil dari pohonnya. Bagaimana rasanya ya, saya akan mencoba nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, cicip dulu ya. Mantap, rasanya luar biasa. Receh timun langsung diambil dari pohonnya yang menjalar nih. Mantap. Mantap. Nikmat walaupun sederhana, walaupun tanpa nasi, tapi ini nikmat, mirip-mirip seperti rujak ya. Tidaklah. Mantap teman-teman, segar nih. Lanjut saya akan mencoba ini dengan yang masih muda nih timunnya, lihat nih teman-teman,
Ini timunnya masih muda, langsung dipetik dari pohonnya. Coba ya. Mantap. Mantap. Ya teman-teman, itulah video saya pada hari ini buat olahan dari timun, yaitu recipe timun dengan bumbu sederhana nih di dalam batok kelapa. Alhamdulillah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.